Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedak-jeduk balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 14:11. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal, klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian, guys. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 3:27 menggunakan yang ini. Pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, kalian bisa tandain di bagian detik 3 ini ya. Untuk di bagian awal, kalian tinggal zoom aja guys untuk fotonya. Pilih yang 1080, dan kalian tinggal ubah jadi 1600. Checklist, masuk ke bagian tengah sini, kalian tinggal pilih bagian kurva, pilih yang keempat, dan kasih seperti ini. Kembali. Di sini kalian tinggal pilih bagian blending, tandain di bagian detik 3, dan di bagian awal kalian ubah jadi 0 untuk yang 100 ini ya. Nah, oke, ini udah jadi kayak gini aja guys. Kita tinggal tambahkan saja foto yang beda di bagian detik 3:27. Klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan foto yang beda ya. Contoh seperti ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja guys sampai di bagian detik 8:15 menggunakan yang ini. Di sini kalian tinggal kembali di bagian sini ya, di detik 5:18 pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian detik 3:27 atau di bagian awal ini kalian tinggal zoom lagi guys untuk bagian fotonya ya. Pilih saja yang 1080 dan kalian tinggal ubah saja menjadi 1500 guys. Checklist, kalian tinggal masuk aja di bagian detik 6:06. Kalian tinggal ubah juga fotonya. Kalian zoom lagi ya, pilih yang 1080 dan ubah jadi 1400 aja ya. Checklist, kalian bisa tandain aja di bagian detik berapa ini? 7:02 dan di bagian detik 7:27. Untuk di bagian akhir ini kalian tinggal ubah saja fotonya jadi seperti semula ya. Pilih yang 1400 ubah jadi 1080. Checklist, untuk di bagian detik 7:19 kalian ubah juga jadi 1080. Kalian tinggal masuk aja ke bagian tengah akhir, kalian pilih bagian bentar, ke awal dulu ya, soalnya yang di akhir itu kurva yang kecil nanti. Ke awal dulu, pilih bagian kurva yang ketiga, kasih seperti ini. Untuk sebelahnya kalian tinggal pilih saja bagian titik 3 di bawah, dan kalian tinggal aktifkan saja untuk overshootnya guys. Untuk kurva kalian tinggal ubah jadi seperti ini. Nah, ini juga ya, geser bawah, pilih bagian titik 3 di bawah, salin, dan tempel di bagian sebelah sini guys. Nah, kembali kita tinggal pangkas saja fotonya sesuai bit, mulai dari detik 4:15 sampai di bagian akhir menggunakan yang ini ya pangkasnya. Nah, jika sudah dipangkas semua, kalian tinggal tambahkan saja foto yang beda di bagian detik 8:15. Klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya, kalian panjangkan sampai di bagian detik 13:02 menggunakan yang ini. Kita kembali ke awal ini, di detik 10:06. Kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian detik 10:23 kalian tinggal zoom aja guys untuk fotonya. Pilih yang 1080 dan ubah jadi 1500. Checklist, kalian masuk tengah, kasihkan saja kurva ya yang kedua ini. Pilih bagian titik 3 di bawah dan kalian nonaktifkan untuk bagian overshootnya supaya mudah ya untuk bagian pengeditan kurvanya guys. Untuk kurvanya kalian cukup kasih seperti ini aja.
Kembali, pilih bagian icon ke 1, kalian bisa tandain di bagian detik 10.06, dan di bagian detik 10.23 kalian geser fotonya ke bagian atas seperti ini. Nah, jika sudah kalian tinggal masuk ke tengah lagi, pilih kurva 2 seperti ini, sama ya supaya nanti dia nyetu mengikutin dengan zoomnya nanti. Jika sudah kita tinggal masuk aja ke bagian akhir ini guys. Di detik 12.14 kalian tinggal tandain keyframe di sini dan di bagian akhir ini. Nah, untuk di bagian detik 12.14 kalian geser fotonya ke bagian bawah kayak gini. Nah, jika sudah digeser ke bawah kayak gini, kalian tinggal masuk ke tengah sini, pilih kurva yang keempat ya. Untuk di bagian sebelah sini kalian pilih yang kedua, pilih kedua lagi dan kasih seperti ini guys kurvanya. Kemudian kalian balik menggunakan yang ini. Nah, jika sudah kembali, nanti hasilnya ini tuh kayak gini aja ya, simpelnya guys. Nah, gini aja. Oke, jika sudah kita tinggal kembali aja dan pangkas lagi fotonya sesuai bit, mulai dari detik 9.02 sampai di akhir. Ini simpel aja ya, kayak gini guys, untuk bagian jajanya. Karena ini lagunya juga kita menyesuaikan aja ya. Nah, kita tinggal masuk ke bagian paling akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di akhir guys. Di sini kalian tinggal pilih bagian color and fill, pilih yang ini. Kembali pilih blending, tandain di awal, di akhir jadi 0. Ini untuk akhiran bebas ya, kalau kalian mau kreatif sendiri boleh. Pilih bagian ini aja, move dan transform, ya sudah. Pilih yang ketiga dulu, pilih yang 200, coba jadi 2500. Checklist, pilih icon kedua, kalian tinggal putar aja ya. Kalian tandain dulu keyframe di bagian awal, dan di bagian akhir ini kalian putar guys seperti ini. Masuk tengah, kasih kurva 3 di fullkan aja. Kembali, hasil nanti kayak gini aja. Oke. Kita kembali ke awal untuk penambahan efek. Klik saja untuk foto yang di bagian awal ini, pilih bagian efek dan tambahkan efek guys. Pilih bagian distorsi dan pilih bagian ubin atau tiles. Ini kalian tinggal aktifkan aja. Kembali, tambahkan lagi efek. Di sini kalian tinggal pilih bagian blur dan pilih bagian buram gerak ya, atau motion blur guys. Kalian tinggal salin aja efeknya, titik 3 diklik, salin, kemudian tempel di foto sebelah kanan ini guys. Nah, kalian tambahkan saja efek lagi, pilih bagian move atau transport, dan pilih bagian ombang-ambing atau oscillate. Di sini pakai JJ yang tipis-tipis aja yang biasa guys. Kalau misalkan kalian mau pakai ayun boleh. Nah, untuk bagian sudut ini kalian tinggal ubah saja yang 45 jadi 90. Checklist, tandain tahan geser ke awal. Di akhir jadi minus 90, pilih yang 90 lagi, pilih plus minus di bawah dan ketik 90. Untuk bagian frekuensi kalian ubah jadi 0.50 aja. Ini untuk bagian JJ di sini kencang ya, untuk bagian enggak terlalu tipis banget maksudnya guys untuk goyangnya nanti. Untuk bagian magnitude 0 di akhir, di bagian awal 100 ya. Kalau semisalnya kalian mau pakai yang JJ tipisnya boleh. Kembali kita tinggal salin aja efek ini dan tempel di foto sebelah kanannya. Ini juga, ini, kemudian ini. Nanti di sini kalian tinggal langkain aja ke bagian detik 8.15, tempel juga di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, dan di bagian sini. Kalian bisa tempel juga di semua foto yang di belakang ini yang sama fotonya ya. Nah, jadi itu simpelnya kayak gini guys untuk bagian JJ-nya ya, simpel banget guys. Nah, kita tinggal masuk aja di bagian detik 6.06, klik foto yang sebelah kanan, kita tempel juga, tapi kalian tambahkan efek ya. Pilih saja bagian blur dan pilih Gaussian blur. Nah, untuk kekuatan kita tandain di awal 400-an boleh, di bagian tengah sini kalian ubah jadi 0. Masuk tengah, kurva 3 dikasih naik seperti ini, kembali. Tambahkan lagi efek, pilih bagian distorsi dan pilih bagian lengkungan gelombang atau waveform. Nah, untuk bagian tahap kalian bisa tandain di bagian tengah sini 0, di awal jadi 0.58. Masuk tengah, kasih kurva 3 di fullkan, kembali. Sudutnya kita tinggal tandain di awal sini 5, di bagian tengah 90. Masuk tengah, kasih kurva 3 di fullkan, kembali. Untuk bagian magnitude kalian tinggal ubah jadi 2 untuk di awal, di tengah 0. Masuk tengah, kasih kurva 3 juga ya, naik sedikit aja. Kembali, pilih bagian sudut, kita ubah jadi 0 untuk yang 90 ini. Tandain di tengah, di awal jadi minus 180. Pilih saja bagian titik 3 ini, dan gandakan guys ya.
Klik saja untuk bagian lengkungan gelombang bawah. Untuk bagian tahap, kalian tinggal ubah jadi 0. Untuk bagian yang di tengah, kalian tinggal ubah jadi 0,44. Masuk tengah awal, kasih kurva 3 di Vulkan. Kembali, untuk sudutnya kita ubah yang di awal jadi 0. Untuk magnitude, 1,5 untuk awal. Sudut warp awalnya jadi plus 90. Di tengah jadi 1,80. Kembali, kalian tambahkan lagi efek, pilih bagian distorsi, dan pilih bagian riak bundar ya. Untuk bagian frekuensi, kalian ubah jadi 8,50. Klik dulu bagian 8, checklist, tandain di awal, dan naikin jadi 8,50. Tengah jadi 1,56. Masuk ke bagian tengah, kalian kasih kurva 3 di Vulkan. Kembali, untuk kekuatan 25 di awal, di tengah 5. Radiusnya 80. Kembali, kalian tinggal salin aja efek ini dan tempel di foto sebelah kanannya. Sini, 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 dan di bagian sini. Nah, oke, ini udah jadi ya, simpelnya kayak gini guys. Kita tinggal klik saja untuk foto yang di bagian detik. Tapi ini 7, 19, pilih aja. Pilih titik 3 di atas, di balik horizontal. Ntar kita cek hasilnya dulu ya, yang mana yang cocok kita balik-balik dan yang enggak. Misalnya kalian mau dibalik-balik, yang foto pendeknya boleh banget, buat kalian aja. Nah, di bagian sini tuh saya mau balik-balik aja. Misalnya kalian nggak mau dibalik ya nggak apa-apa ya guys ya. Taruh ya. Oke, saya balik-balik aja. Oke, ini udah jadi sih kayak gini simpelnya. Kita tinggal tambahkan aja untuk efek transisi ya. Ini kalau misalnya tanpa transisi tuh kayak polos banget ya memang guys gitu. Nah, jadi nanti yang membuat JJ ini ada seleranya atau ada bumbunya itu karena transisinya ya. Maksudnya tuh kayak ada efek lengkungan gelombang gitu. Nah, kita klik dulu foto yang di bagian detik 606 ini ya. Yang sebelah kanan, guys. Kalian pilih efek, kalian tambahkan efek ombang-ambing dulu di tengah sini ada. Untuk bagian efek ombang-ambing diklik dan untuk bagian frekuensinya ubah jadi 5, kemudian untuk bagian magnitude 0 di akhir, di awal jadi 170. Masuk tengah, kasih kurva 3 di Vulkan aja. Kembali. Nah, ini udah jadi. Kita tinggal masuk aja di bagiannya detik 3 di sini contohnya. Kalian tinggal klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan kalian panjangkan aja guys sampai di bagian detik 5.18. Tapi ini untuk transisi awal kayak mana ya? Bentar. Nah, kita pakai transisi yang kayak biasa aja ya guys ya. Nah, jadi kalian tinggal pilih saja bagian ini, move dan transport. Di sini kalian tinggal pilih bagian yang ini, 3. Kalian pilih yang 200, ubah saja ya menjadi sekitar... bentar. Ini kita pilihkan ke satu dulu, geser ke bagian sebelah kiri, kanan sini. Nah, kayak gini. Pilih yang ketiga, pilih yang 200, ubah jadi 4690. Kembali, di sini kalian tinggal pilih efek dan tambahkan saja efek salinator belakang di bagian lainnya bawah ini. Kemudian tambahkan efek lagi lengkungan gelombang di tengah sini ada. Untuk bagian tahap, kalian tandain di awal 0, di tengah sini 1, di akhirnya 2. Masuk tengah, kurva 3, sebelahnya 2. Kembali, sudutnya 135, sorry. Minus ya, bukan plus. Untuk bagian jaraknya kita ubah jadi 10, kemudian magnitude 0 di awal, tengah, dan akhir. Nanti tengah kita tinggal ubah jadi 7, masuk tengah awal, kurva 2 dikasih kayak gini, sebelahnya 3 seperti ini. Kembali, titik 3 diklik dan gandakan. Klik saja lengkungan gelombang bawah, untuk sudutnya minus 58. Hasilnya nanti kayak gini aja. Oke, karena ini udah jadi, kita tinggal tambahkan saja untuk bagian efek. Zoomnya ya, untuk bayangan zoomnya. Kalian klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan pangkas di bagian detik 4, 2, 3. Pilih bagian titik 3 di atas, kalian regangkan, pilih efek, tambahkan salinator belakang di tengah sini ada. Kalian tinggal tambahkan juga efek ubin di tengah sini ada. Kalian tandain di awal, di akhir kalian tinggal ubah jadi seperti ini, 1800-an ya.
masuk tengah, kurva 3 dikasih kayak gini. Kembali, jangan lupa di bawah diaktifkan ya. Kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir jadi 0. Masuk tengah, kasih kurva 2 ya. Kembali, hasil nanti kayak gini aja guys. Nah oke, kita tinggal klik saja yang di bagian ganda atas ini. Kita tinggal pilih yang ini, salin satu layer dan tempel di bagian detik 606. Pilih yang ini, tempel satu layer. Masuk aja di bagian detik 510, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas aja di bagian detik 702. Pilih bagian titik 3 di atas, kalian tinggal tegangkan, pilih efek, tambahkan salinator belakang di bagian lainnya nih. Oh, di tengah sini ada. Kembali, tambahkan juga efek, pilih bagian move, dan pilih bagian tegangkan sumbu. Tandain di awal dan di akhir, untuk di bagian tengah sini kalian naikin jadi 163. Masuk tengah awal, kasih kurva 2 di vulkan, sebelahnya 3 di vulkan. Kembali, untuk sudutnya tandain di awal, di akhir kalian tinggal zoom jadi 200 ya. Nah, jika sudah kembali. Nah, ini hasilnya nanti kayak gini aja simpelnya. Oke, kita tinggal ini tahan geser ke atas. Kita tambahkan saja untuk efek transisi yang belah atas ya, sama atas bawah gitu. Seperti biasa, kalian masuk aja di bagian sekitar sini. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan kalian tinggal ya pangkas di sekitar sini juga lah. Jika sudah, kalian tinggal pilih bagian titik 3 di atas, kalian tinggal tegangkan, pilih bagian edit bentuk, ubah saja ukuran X jadi 34. Pilih yang ini, gandakan, klik lagi, gandakan lagi. Klik yang paling bawah, pilih bagian color and fill, dan pilih bagian warna hitam guys. Hitam ya. Kembali, pilih bagian move, geser ke sebelah kiri ya, paskan aja di sampingnya itu guys, nah kayak gini. Kembali, klik saja yang di bagian paling atas, pilih bagian color and fill, dan pilih yang putih. Kembali, pilih bagian move, geser ke sebelah kanannya guys, seperti ini, paskan di sampingnya ya. Nah gini. Kalian paskan aja posisinya di samping. Kembali, klik yang di bagian tengah, pilih bagian color and fill, dan pilih yang warna abu-abu di bawahnya kuning ini. Kembali, kalian tinggal klik yang paling atas, pilih yang ini, kalian gandakan, klik yang paling atas, pilih bagian titik 3 di atas, dan kalian tegangkan ke area komposisi. Pilih bagian blending, pilih bagian mask, dan pilih yang mask lagi. Kembali, kalian klik yang paling bawah, kemudian pilih bagian. Bentar, ini udah jadi sih kayak gini, kita tinggal klik aja, ya tahan sampai checklist semuanya. Dan kita tinggal gabungkan aja menggunakan di tengah atas ini. Nah, kita klik saja bagian ini, grupnya, pilih efek, tambahkan aja efek di bagian distorsi, dan pilih peta pemindahan. Nah, untuk peta pemindahan, kalian tandain di awal ini ya, untuk bagian keyframe, kemudian di tengah sini, kemudian satu garis sebelum bit, pas di bagian bitnya, kemudian di tengah sini, dan di akhir ini. Nah, jadi ada 6 keyframe ya. Untuk bagian keyframe ke awal ini, yang di awal maksudnya, pilih bagian ini guys ya, ubah jadi -80. Untuk di bagian satu garis sebelum bit, kalian ubah jadi 593. Untuk bagian sebelahnya kita ubah jadi 397. Dan untuk bagian sebelahnya kita ubah jadi 75. Masuk tengah sini, pilih kurva keempat, sebelahnya kita kasih ketiga seperti ini, sebelahnya kedua seperti ini, sebelahnya keempat. Kembali, jangan lupa untuk bagian dari tengah di bawah diaktifkan ya. Tapi ini tadi untuk keyframe ini aman ya. Oh ya nih guys, untuk bagian Y ini guys, yang bagian Y pas di bagian bitnya ini minus ya, -397. Nah di sini plus, oke sih. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, oke sih. Kembali. Nah, di sini kalian tinggal masuk aja sekitar sini, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, kalian panjangkan sampai di bagian sini ya, detik 10.06. Kalian tinggal pilih bagian titik 3 di atas, diregangkan, pilih efek, tambahkan salinator belakang di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih bagian ubin. Tandain di bagian awal ini, kemudian di tengah sini, di akhir ini juga. Nanti tengah sini kita tinggal ubah saja menjadi sekitar 2000.
masuk tengah, kasih kurva 2 di Vulkan, sebelahnya 3 di Vulkan. Ini untuk bagian panjang atas, ini bebas ya, mau sampai di mana aja guys, mau di tengah sini juga boleh. Nah, kita tinggal masuk aja di bagiannya sekitar sini guys. Klik tanda plus di bawah, atau gini aja, kita tinggal salin persegi panjangnya ini, yang di bawah ini, yang di awal ya, pilih yang ini. Kita salin, dan kita tinggal tempel di sini. Pilih yang ini, tempel satu layer. Nah, ini kita tinggal paskan aja guys, untuk bagian keyframe tengahnya ya, kalau nggak pas. Nah, kayak gini. Nanti hasilnya tuh kurang lebih kayak gini guys. Nah, kita tinggal klik saja yang bagian paling atas. Di sini kalian pilih bagian titik 3 di atas. Di kalian di sini regangkan aja ya. Pilih bagian move, pilih yang ketiga, dan kalian tinggal ubah saja yang 1080 ini menjadi 4690. Kalau enggak cocok, kita ubah jadi 4900. Nah, jadi kalian tinggal sesuaikan aja, guys. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja ya. Nah, kita tinggal pilih bagian move. Ini kita geser ke tengah lagi, guys. Oh, ini udah di tengah ya, pas. Kalau enggak ke tengah, kalian geser ke tengah aja. Oke, kita kembali pilih efek. Kalian tinggal pilih bagian lengkungan gelombang. Di sini untuk sudutnya kita ubah jadi 114. Nah, oke. Untuk bagian magnitude masuk ke tengah awal. Kurvanya jangan kasih seperti ini. Jadi yang satu aja. Untuk bagian tahap juga. Kemudian kembali pilih bagian lengkungan gelombang bawah. Untuk kurvanya sama ya kayak tadi. Kurva 1. Untuk bagian sudutnya 58. Plus ya bukan minus. Hasilnya nanti kayak gini guys. Nah, kayak gitu ya kurang lebih. Kembali aja. Nah, ini udah jadi guys ya, kayak gini aja guys untuk bagian ini. Nah, oh ya, untuk bagian pemindahan acak di bawah ini yang grupnya kalian klik, pilih efek, kalian tambahkan efek ini ya bagian blur, dan pilih bagian ini guys, buram zoom. Nah, untuk buram zoom ini kita tinggal ubah saja untuk bagian kekuatannya, tandain aja di bagian awal di tengah sini pas bitnya ini 8, kemudian di sini 0. Di bagian sini juga 0, masuk tengah kasih kurva 3 dikasih kayak gini, sebelahnya 2 seperti ini. Kembali untuk bagian ini ubin diaktifkan ya ini guys, jangan lupa. Ini wajib banget diaktifkan supaya nanti nggak jelek hasilnya. Nah, gitu nanti hasilnya kurang lebih ya. Coba kita cek dulu. Oke. Nah, di bagian sini kita tinggal tambahkan juga transisi. Kalian tinggal masuk ke bagian sekitar sini aja. Nah, kita tinggal klik yang di atas, pilih yang ini, salin satu layer. Ini yang 3 paling atas ya kita salin, kemudian tempel aja di sini, guys. Pilih yang ini, tempel satu layer. Ini kalau nggak pas dengan bitnya kalian tahan geser seperti ini. Nah, kalian klik aja. Di sini kalian tinggal pilih bagian efek, kalian pilih lengkungan gelombang. Kemudian tuh bagian jarak yang 10 ini ubah jadi 5. Hasilnya nanti kayak gini guys. Nah, gitu ya. Kurang lebih itu kayak gitu aja ya, simpelnya guys. Oke sih, ini udah jadi. Ntar ini cocok banget nggak ya kayak gitu tadi. Itu bagian persegi ini. Ntar saya mau cek hasilnya guys. Oke sih, udah pas banget ya kayak gitu memang modelnya. Oke, karena ini sudah jadi kita tuh tinggal apa namanya tambahkan untuk CC-nya atau coloring-nya ya. Nah, saya pakai yang biasa aja. Di situ ada 3 guys, saya sudah sediakan untuk bagian coloring-nya. Ada yang kuning, ada yang biasa, dan ada yang berwarna juga ya. Kalian tinggal cek aja. Kalau misalnya kalian mau pakai CC yang beda, kalian tinggal cari-cari aja untuk CC atau coloring yang sudah saya banyak buat di tutorial sebelumnya. Jadi pembuatan tutorial CC itu sama digabungkan dengan tutorial pembuatan jeruk-jeruk ya. Jadi itu biasanya saya bikinkan di bagian akhir guys. Nah, oke. Jadi kalian tinggal pilih aja yang mana yang mau kalian gunakan. Kita tinggal salin aja, kemudian kita tinggal tempel di proyek yang kalian buat di atas. Nah, kayak gini. Ini kita pangkas ya sesuai bit akhir guys. Nah, oke, ini udah jadi. Ini saya udah pakai yang paling bawah. Kita cek hasil. Nah, oke, ini kayak gini aja ya simpelnya guys. Kita tinggal pilih pengaturan atas saja, 30 jadi 60, dan kalian ekspor aja guys.
Nah oke guys, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. See you the next time video. Bye, sampai bertemu di video berikutnya. With the